Kan dicekelan mah ginaheun. Ginaheun. Harus dicekelan sama YouTuber katanya sob tuh. Sobat, hujannya masih belum berhenti ya. Tuh. Ini lama sekali, dari jam berapa tadi ini hujannya udah berjam-jam nih Pak Mamat ya. Hujannya udah berjam-jam tuh, dan si ibunya juga masih tuh masih kena tadi sana tuh. Dan sekarang ini sobat tuh sedang persiapan mau pembakaran sate ya. Tuh, mamanya juga sudah narokan suluh sobat tuh. Narokan suluh. Oh sobat. Kok ngancat gitu, Mang Maman? Pengancat-ancatan. Tuh Bung Haji. Dari mana saja Bung Haji? Aduh. Aduh Bung Haji ngiuhan dihanap katanya tiris, nungguan daging. Itu teh masih kena dagingnya atau dihadapnya? Masih daging sobat tuh. Jadi banjir. Jadi di sini tuh mau masak daging, sate ya, pembakaran sate di sini sobat tuh sudah dipersiapkan. Nah, ini arangnya sudah sampai ke sini. Oh sobat. Woi, pakai blower. Wow, mantep banget sobat tuh. Langsung hurung ya malah masihanan kucainya. Karena di sini tuh masih hujan sobat ya. Tuh, jadi si airnya tuh digilekeun dulu ke sini sobat. Dikakalenkeun kalau bahasa di sini mah dikakalenkeun dulu. Tuh, dan di sana juga masih sedang mengambil arangnya sobat dari sana tuh. Dan alhamdulillah sekarang itu hujannya lumayan rada-rada lah. Kalau tadi itu penuh di sini sobat. Waduh, Bapak RT, alhamdulillah. Nama alhamdulillah kumaha sawalerna Pak? Namege katingal eta tos di mana wae? Pan hujan. Oh, hujannya. Mohon. Tuh air mah bade meuleum sate sebenarnya teh Pak. Oh, mangga Pak. Tuh hujanan tuh alhamdulillah. Ah. Sob. Dan sekarang makin ke sini makin sore makin banyak sob tuh. Ini orang Jakarta ini sob. Jakarta gitu loh. Gitu loh. Tuh, awas. Walah.
bawa api itu mah langsung dari sana, Rob. Dan ini sudah sore banget, kalau nggak dilanjutin nanti keburu ke malaman ini, Sob. Dan membakar satenya, cara bakar satenya itu 4.000 tusuk. Jadi di sini itu suasana bakar sate di suasana hujan yang sangat gede ya. Tuh, Adedi ini Mas Sob. Udah tahu ini Mas Dedi. Non pelok low. Non pelok low. Sob di mana ini? Di Jakarta kan? Di Tasik. Ya. Deket katanya Sob di Tasik. Pulang dari Tasik ini bela-belain ini tetangga mau hajatan ini. Wah, mantep banget. Tapi perih. Iya, perih banget. Heeh. Perih ini mah tuh Sob, udah ngebul. Perih, ay. Dan pembakaran satenya di sini unik lagi, Sobat. Beda dari yang lain. Nah, ini Sob sudah persiapan pembakaran satenya. Apinya sudah menyala gede banget tuh, Sob. Dan di sini arsitek pembakaran satenya adalah Pak Maman. Iya, oke. Pak Maman selalu bikin itu, Sob. Sensasi itu mah. Jadi dia mah beda dari yang lain, Sob, kalau masalah pembakaran sate itu. Kata orang sana mah jangan tuturut muning. Oh, jangan tuturut muning ya. Oh, gitu. Tetap saja coblos nomor 9. Pasti. Tapi Komeng yang lagi viral. Keuntungan Komeng ya, Pak? Dikenal sama ibu-ibu teh. Ya, di mana-mana. Kalau saya mah kalau nggak pilih Komeng takut enggak dikasih nganyuk sama Sopi. Sopi COD. Kalau nggak pilih Komeng saya mah pasti nggak bakalan dikasih nganyuk. Pak, pilih Komeng, Pak. Komeng ini, Komeng. Jadi Komeng mah bakat kukeuheunnya ningali panona boloto dicolok ke panona. Molototan cenah ge ningali Komeng colok panona. Nah, ini Sobat, nih sekarang sudah dimulai di tusuk-tusuk pencoblosan nih, Sob. Jadi prosesnya pembakaran 4.000 sate ya, Pak Maman? Katanya pencoblosan itu pembakaran 4.000 sate tuh. Sekarang di ini lagi, Sobat. Jadi di sini mah beda, Sobat tuh. Dan di sini ada Mang Mandala lagi, Sob. Ada. Mang Mandala di kemanakeun eta topi alus bawa hoki sih ya? Topi eta ka urang? Urang pake deui? Ada di rumah. Ada di rumah. Waduh. Oh, Sob ya. Jadi sudah ditusuk-tusuk ke gedebong pisang. Enggak, bawa ya. Dari aku ada di rumah. Aku. Waduh, enggak gorolong. Ini mah lumayan gede. Ininya gedebong pisangnya. Jadi masuk berapa tusuk, Pak Maman, sekarang mah? Tadi teh 16 kali 12 putaran berarti 200 lebih lah. 200 lebih ya satu gedebong pisang ini. Katanya 200 lebihan, Sobat. Ini dengan kesepuhan dari rakyat kampung si Setranya ya. Bias panjang. Ya. Kesepuhan ini. Bias panjang, Sobat tuh. Kalau kayu itu kan dia mau
kayu. Dan di sini masih tetap suasana di masih hujan sobat tuh. Hai Bu, Bu kada Bu. Belum ada sengit-sengitnya karena belum dibakar, Pak. Paeh Udud. Paeh Udud. Udud paeh katanya sob. Ini mah dengan keluarga Cemara. Ada. Selalu ada? Iya, keluarga Cemara. Keluarga Cemara sob. Oh ya, jadi sedang dipersiapkan dulu sobat. Karena ini mah gak butuh waktu lama ya. Acara pembakarannya kalau diguling-guling begini mah seperti yang sudah-sudah sobatnya. Tapi yang ada pembakaran yang seperti ini itu cuman ada di sini semenjak saya vlog hajatan cuman ada di sini doang sobat. Keunikannya di sini sobat tuh. Ada lagi tuh, daging. Daging. Ini guys, mantap. Guys, mantap guys. Aduh, dapat segini udah lumayan nih. 4 supa itu mah? Iya, 4. Dapat supa? Dapat supa. Iya. Cuma juga di iya lah, tak? Di kulu bola? Iya, tak. Tak. Oh, berarti bakal bagus sengit pisan. Nah ini sobat, yang ini yang satu sudah beres ditusukin ke dalam ke tangkal cau mau dibakar, udah siap ya. Aduh apa ini mah pada recek sob. Tuh pada ngebul-ngebul si lalatunya. Itu belum beres, yang itu satu lagi. Nyepuh naon ai? Wow. Barang antik. Oleh ku kampak, ku kampak kita kolan agenya. Aduh, mantep.
Oh, itu mah kerap sobat. Mantap. Okay. Beres ya. Sekarang tinggal dibakar nih sobat. Mau diarengin dulu katanya sob. Kan atuh areng pe arang. Pe arang dulu katanya sob. Kadi heula wae atuh. Yus. Dari dia segan muat. Kan hanap ge, Bang. Oh, banyak. Mau asup? Cepeng lah. Harus dicepengin dulu katanya. Bertiga cepengnya. Ah, beratnya. Berat. Tadi sapina seberapa kilo dagingnya teh? Berapa kintal? 14. Tulang dagingnya 14. Satu kintal 40 katanya sob. Dibikin sate sebagian. Iya. Berapa kilo yang dibikin sate Pak Maman? Yang dibikin sate 50 kiloan. 50 kilo sate. Minumnya air put, itu mah air put kebua sob. Ini kenyeklan iya, gila. Makin beneladinya gerata iya mas. Oh iya. Tuh, jadi sudah dibagi-bagi hidangan juga sobat tuh. Karena sekarang udah sore banget tuh ya. Kabarayaan kalau bahasa. Kabarayaan tuh. Ngas. Anak. Nih gua. Kade labu. Eta mah bagian nang oman tadi mah Ami. Bisa ya anu. Neng pan meh ai sakat. Aya hiji tadi labu. Anak. Ah sini buka tuh. Bagian. Heeh. Ya meh. Buat tadi aku. Tuh becek coba ya. Ditambahin lagi sobat. Jadi ditambahin lagi dipukul-pukul lagi pakai palu. Enggak masuk. Aduh. Aduh. Kan diceklan mah genahin. Genahin. Harus diceklan sama YouTuber katanya sob tuh. Tuh, sob arang naga di stadion.
rame golongan. Oh iya tuh, katanya sob tuh. Arang nge tuh. Tadi daging. Wah. Sekarang areng. Pesan barang nama. Lulus. Lumayan berat ya? Diputerin. Tos. Pas ngabangun ya. Emak euy. Hebat lah udah beres tuh, sob. Kerep. Oke, kau palunya segede. Kepak meletik nih yang biasa kepak meletik gimana udah nih anak-anak ah meletik hampang nih hah? Meletik hampang ya kali tedeh ya tolong dong atos iya bang ulung sebentar lah ayah baru gila, oke pun. Mas. Iya, mana nak kawan? Kali tu ada yang nak kawan. Jagoan dia ke rumah. Sudah bertiga. Ini kawanan. Tah, bagus. Ini mah sewa kipas, ya Pak ya? Iya. Megera kosong sih nanti dia. Dia kuanalisir lewat tawan. Ayah warta si Wawan.
Di arah we. Tuh ayam labu. Banana. No. Banana mama. Banana. Banana mama nih. Tuh ngeburak wae sob tuh. Berateun. Eta tong dicolokan. Sok ngerenyet. Erep, dah bakal erep itu sakit tu mah. Tapi kuat, iya nak mujit itu tak? Iya tak, harus kuat, hade. Oh, iya mah dayakan tinggal ikan hayang gede buruna ya budak ya? Thank you.